AA dipegang, ini adalah telur ayam kampung, simbol dari seorang wanita. Dan ada yang mengatakan bahwasanya menjaga wanita seperti istilah Sunda lir ibarat nanggeun tong beureumna, ulah dugikeun ka acur, ulah dugikeun ka reksak, kedah dinangna nenek. Kata teh Allah katete kedah dinangna nenek, ulah dugikeun ka raheut manahna, raheut fisikna sareng sajabina. Siap ya? Oke. Baik, satu kebatunya ya. Dua. Tiga. Alhamdulillah. Aduh, teteh ieu mah nuju naon ieu teh? Nuju ngakeul. Nuju ngakeul. Nuju ngakeul. Nuju ngakeul dina dina naon teh teteh? Dina dulang. Sanes bade ngopak sanes. Sanes bade ngadama iya leupeut. Leupeut nya lontong. Lontong. Uniknya teh ieu namina teh dulang nya. Dulang. Dulang. Barang antik. Kayu antik da di kota mah teu aya. Nya. Aya di kota mah. Iya teh sarang teteh saha ieu teh? Teteh Ice. Teteh Ice. Teteh Ice. Ice Trisnawati. Ari Ice Trisnawati mah sukses dalam bernyanyi. Ieu mah sukses ayuma. Dalam nanti. Anu penting mah sukses we kitu nya. Anu penting mah sukses. Susah yang merenyahona ke apa? Sukses dalam ngakil. Nih, penuh perjuangan ngakil nabenya. Jadi proses pembuatan lontong teh nyale lontong leupeut bade lontong sama aja kieu nya jadi ya bade kalebet mangga sok Yan di dia Yan tuh rek ditanya Bu eh pegurang kumruk kangen keur dahar heula digulung-gulung dibungkus, digulung-gulung, terus dilipet. Nanti daun nanti di lempuh lah. Gitu. Supados tergas. Oh, supados gelisnya. Mohon. Dua anwe itu. Dua anwe dan uji sami-sami gaduh pada melan uji seribu. Seribu. Ya. Daun naga cina tu. Hari ibu mah memang asli orang dia, itunya. Mohon. Kampung pada huripnya, itunya. Kampung pada hurip. Bisa Jaya Mekar, kecamatan. Semoga Sumedang. Sumedang. Itu teh ieu ge sami ieu teh. Sami di dieu paranakan dia. Paranakan Jaya Mekar. Kan hijrah kitu nya. Hijrah. Maturkeun gagang. Oh, gagang naon tah? Gagang pacul. Gagang pacul. Gagang arit. Unitariasaan. Sudah diajar. Sudah diajar. Jantan memang didamal ke nanti kedah dina dulang ya teh. Itu kedah. Oh. Ngan bade nadulang mangan itu sayos. Sanes dulang kuring. Sanes lembur. Darso itu banyak. Duka mendoma kuring. Ah duka mendoma kuring. Mah. Musim doma kuring. Iya. Ya. Nanti. Musim nak domba kuring.
Emplek-emplek itu. Emplek-emplek di lipat. Dibengket hanya. Dibengket. Terusnya. Teras tas kia tadi kumaha deui teh? Tas kia ya dibengket atau terbengket teras di dikulu. Rebus. Oh, direbus. Sanes dikukus. Sanes. Dipados ya tahan lami. Itu engal basi. Kia tuh dugi ka enjing nya. Dua dinten oge kia. Oh, dua dinten oge kia teh. Iya, pamungkas. Direbus mah, kami dikukus setiap lama. Ari ieu teh bumi atawa napi saung ieu teh? Saung. Oh, saung. Pantesan atuh meni minimalis. Oh, tuh aya belenik cenah. Dingkul belenik. Bade dingkul, bade belenik sami wae. Ieu teh ditinggal aki. Tinggal aki. Kakek tercintanya almarhumnya. Ieu teh saungna saha ieu teh? Gaduhna teh aki teh saha ieu teh? Bapak Adong. Bapak Adong. Adong family. Bapak Adong teh nya suamina mah kadongnya anu tadi di ieu makrum anu tadi di goa gitu. Mohon. Ieu teh saung, saung di pinggir balong nya. Jantan aya di lamun mah masih kene seueur nu namina eta teh naon kamar mandi teh namina teh? Tampian. Tampian. Kamar mandi di ieunya di atas balong. Mohon. Zaman baheula. Zaman baheula tapi masih kene eksis di tahun 2023 cenah. Banyak barang antik. Barang antik. Unik, antik, kono masih kene ciri khas nate, iya nya kental kene pisan gitu. Mohon atuh ibu dilajang ibunya. Oh, oh, ada apa ulah para saya? Ya. Nah, senok iya dua. Dua masih mau parebutnya. Ayo mana jauh tuang ini teteh ya mah. Sekarang kita lanjut lihat pelaminannya ya sobat nih. Di atas pinggir jalan. Teteh apa bentuk iya teh ayah nunamina harupa. Hari harupa teh bahasa Indonesia nama batang icuk. Memiliki banyak makna, salah satunya adalah emosi. Saur sepuh kapungkur, ulah getas harupateun. Janten aa sareng teteh, mungkin di rumah tangga, upami aya emosi, salah sawiosna kedah janten peredam, kedah ngelehan, ulah saruana maindernya. Teteh boleh dipegang harupatnya, aa dibakar harupatnya berhadapan aja, ditongengin teteh harupatnya, nah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Cukup Pak. Baik. Selanjutnya sama diambil harupatnya. Semuanya. Teteh dipegang kedingnya. Sama dimasukkan harupat yang terbakarnya. Diangkat lagi harupatnya. Baik, mati ya ya apinya. Kenapa? Karena di dalamnya ada air. Ini merupakan simbol bahwa AA dan teteh ketika nanti di rumah tangga harus menjadi peredam seperti air apabila ada emosi yang hadir. Dimasukin lagi ya. Dimasukin, angkat lagi. Masukin lagi. Angkat lagi. Latihannya. Latihan naon. Benar. Selanjutnya, ya, pulang ya, pulang. AA teteh dipegang berdua, pakai dua tangan, pakai dua tangan di sebelah sini, berhadapan aja, berhadapan, AA-nya berhadapan, dipatahkan, dilempar ke belakang sampai tidak terlihat ya, jangan dilihat lagi. Satu, dua, tiga, dah.
ini merupakan simbol bahwasanya A dan Teteh apabila masalah yang sudah selesai, sudah ada solusinya, jangan pernah dibahas lagi, jangan diungkit-ungkit lagi. Selanjutnya, A, Teteh, Punten, di sini ada Elekan. Coba aku Teteh tolong. Masya Allah. Ditolong lagi Teteh, ditolong lagi. Ditolong sebelah sini. Luar biasa, ayah saha Teteh. Ada masa depan ya. Luar biasa, baik. Teteh, dipegang sama Teteh. Ini merupakan simbol seorang suami. Dan merupakan simbol juga bahwa kekosongan yang dari bambu harus seperti kekosongan yang ada di keluarga untuk saling melengkapi. A, dipegang. Ini adalah telur ayam kampung, simbol dari seorang wanita. Dan ada yang mengatakan bahwasanya menjaga wanita seperti istilah Sunda, lir ibarat nanggei entok beberuna, ulah dugikeun ka acur, ulah dugikeun ka reksak, kedah dinangna nenek. Kata teh Allah, kata teh kedah dinangna nenek, ulah dugikeun ka raheut manahna, raheut fisikna sareng sajabina. Maga, benten. A boleh dilepas sepatu bagian kanannya, yang kanannya aja. A, boleh menghadap ke Teteh. Ini diinjak untuk cobeknya. Baik, siap ya. Hitungan 3, diinjak sampai pecah. 1, 2, 3. Alhamdulillah, Masya Allah. Teteh boleh dibasuh? Baik. Sini Teteh, mama mata. Teteh, A. Baik. Tentunya boleh sambil dibasuh lagi. Baik, A boleh. Silakan untuk dikenakan lagi sepatunya. Baik. Dan tentunya juga ibu bapak mohon izin, bukan maksud menggurui, bukan maksud untuk menjadikan harkat derajat wanita direndahkan, namun ini merupakan sebuah simbol arijalu kuamuna ala nisa, bahwasanya seorang istri harus taat kepada sang suami tercinta. Selanjutnya, AATT, di sini ada kendi. Nah, di sini ada kendi ya. Kendi ini AATT berasal dari tanah, terbuat dari tanah. Boleh dipegang? Kita sebagai manusia pastinya akan kembali ke tanah. A dan Teteh nanti ketika di rumah tangga mohon untuk menjaga etika supaya tidak timbul perasaan sombong, karena kita yang sejatinya dari tanah akan kembali lagi ke tanah. Boleh dipegang berdua? Mau yang atas, mau yang bawah Teteh? Yang mana aja, Masya Allah. Boleh berhadapan lagi? Pegangnya berhadapan, agak mundur sedikit. A, mundur lagi sedikit. Hitungan 1, diangkat kendinya. Hitungan 2, digoyang-goyang. Hitungan 3, baru dipecahkan ya. Baik, siap. 1. Baik. 2. Kurang goyang. Berpapuket gitu, Masya Allah. 1. 2. Goyang-goyang. 3. Kudahon AA. Boleh dipecahkan ya bareng-bareng, siap. Masya Allah, siap. 1 2. Goyang-goyang. 3. Alhamdulillah. Masya Allah. Sebentar kita cari media supaya tidak lembek ya. Dan sekali lagi, Teteh AA,
Kekompakan dalam keluarga merupakan sebuah kebahagiaan ya. Siap. Satu. Dua. Tiga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Abdulhum. Masya Allah. Oh, luar biasa. Mau coba sekali lagi? Lagi ya, baik. Sekali lagi dapat piring deh. Siap ya. Oke. Baik, satu kebantunya ya. Dua. Tiga. Alhamdulillah. Dua. Tiga. Perjuangan. Perjuangan akhirnya pecah juga. Oh, enggak ada ya. Alhamdulillah. Teteh AA, semoga Teteh AA menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan juga warahmah. Kita kembali MC terbaik kita kali ini adalah Kang Sandi. Dia Putra akan segera tampil dan teman-teman pada sudah siap semuanya? Angkat tangannya. Kita goyang dulu sebentar, iya. Baik, siap ya. Kita pelemparan buket bunga ya, sobat. Siap semuanya, boleh angkat tangannya. Wow, siap. This is Hanbukan. Oh, best friends forever from friends and groups. Satu, dua, tiga. Wow. Baik, terimalah persembahan terbaik Hanbukan untuk anda semua dari Sang Mempelai kita. Satu, dua, tiga. Dan inilah dia. Tiga, dua, satu. Luar biasa. Boleh Teteh kesini? Kita kesini dulu sebentar. Masya Allah. Gadis cantik sebelah sini. Baik. Dengan Teteh siapa? Teh Desti. Teh Desti sudah siap menyusul Teh Lista? Insya Allah. Insya Allah siap, berasa kayak lagi jawaban di tunangan ya. Baik, Teteh boleh silakan ucapkan 1-2 kalimat untuk kedua mempelai kita. Jadi untuk Teh Lista dan Arabi, barakallah, selamat tahun baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah. Baik, luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Teh Desti. Boleh kita foto dulu sebentar? Siap ya, kita foto terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Gaya bebasnya boleh. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih banyak. Dan tentunya untuk Teteh yang mendapatkan hand bouquet, ada special door prize dari Sang Mempelai kita. Wah, Teteh izin untuk hadirin yang berbahagia, inilah dia door prize terbaik dari Sang Mempelai. Berikan tepuk tangan yang meriah. Wah, terima kasih banyak Teteh. Terima kasih banyak juga. Boleh silakan untuk kembali ke tempat. Dan ibu bapak juga seluruh keluarga yang berbahagia, kita akan kembali melanjutkan sesi ramah-tamah dan juga sesi foto bersama sambil menikmati sajian santap siang anda. Dan selagi menikmati sajian santap siang anda, terimalah persembahan terbaik dari Deyana Putra. Oke, agak noleh sedikit. Agak noleh. Noleh ke kamera. Ketetek. Nah, gitu.
Oke, satu, dua. Oke, ini aja. Aku pengen sekarang. Tapi yang ke depan. Bersujud kepada